Show me magic, bring it on. Heart beating fast, my hand I'm feeling like a magic all shines over me. Ingin ku melayang di angkasa, bebas tanpa sayap, meneliti bangun langit cakrawala. Penuh keajaiban dalam kemilau matamu. Just open your eyes, see the sky so bright. Ku genggam tanganmu dan menyeberang pelangi. Warna-warni melodi di ujung pagi. Penuh keajaiban dalam kecupan bibirmu. Just close your eyes. Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh JKT48 Trainee. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Levi. Sampai bertemu sebentar lagi ya. JKT 48! Woo! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels have come down to perform for you! Are you ready? Thank you.
membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, boneka yang menyedihkan. Yang kedua ada Namida no Shonan, air mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita kata ingin bertemu, gimana seru gak? Seru! Ya, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan semenjak kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita yang lainnya. Oleh karena itu, semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya! Ya, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang kalau kalian bisa pilih orang di sebelah kiri kalian ada 5 atau umur 5. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Tadi udah ngasih 1000 kejutan. Checkmate. Siapa menangkan hatimu? Halo semuanya, aku Eri. Terima kasih. Eri. Terima kasih. Selamat. Maaf ya. Cemici, menurut aku Cemici itu orangnya lucu banget. Jadi kalau misalnya 5 tahun pasti lucu. Tapi menurut aku selain itu Cemici sangat multi talented. Jadi kalau misalnya Cemici ada 5 berarti bakal punya profesi lain. Jadi misalnya Cemici jadi dokter, Cemici jadi guru. Jadinya bakal banyak Cemici. Jadi Cemici ada 5 aja. Terima kasih. Makasih ya. Yeay. Selamat siang. Siang. Who is your number one to infinity and beyond? Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi. Terima kasih. Michi. Michi. Michi, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen dikit sama kamu. Ya. Oke, jadi kalau aku bisa pilih Olin umur 5 atau ada 5 Olin? Gimana ya? Kayaknya Olin umur 5. Karena guys tinggi banget kalau ada 5 Olin. Kayaknya serem banget. Iya kan? Tapi Olin itu kayak maaf ada pawak. Jadi sorry ya. Jadi kalau Erinnya umur 5, aduh, gak apa-apa kan? Jadi kalau Olin umur 5 kan kayak aku bisa lihat Olin tuh kalau gak tinggi gimana. Karena aku kayak agak segan gitu loh sama Olin karena dia tinggi banget. Jadi aku mau lihat Olin kalau umur 5 karena dia agak, iya lebih pendek gitu aja. Terima kasih. Yeay. Olin aku ada pantun. Apa tuh? Oke, semuanya aku Jiko ya. Selamat siang semuanya. Siang. Semangatku full terus. Gas, gas, gas. Olin. Halo semuanya, aku Olin. Terima kasih. Olin. Love you, Olin. Yay, love you. Oke. Kalau misalnya Lily ada 5 atau jadi umur 5. Aku lebih pilih Lily jadi umur 5 sih. Karena udah wibu belum segitu katanya? Kebetulan udah sih. Oh, udah. Mungkin pikirannya masih di isekai kali ya. Tapi kalau misalnya Lily di umur 5 itu makin lucu gak sih? Sekarang aja kayak mukanya baby face banget. Di screenshot ya. Ci Erin sabar ya. Ya udah. Udah cukup. Tapi di sini umur 5 enggak atau mungkin ada yang twinsnya 5 nih di sini? Aku. Ada nomor 5. Nomor 5 lagi. Umur 5. Halo. Halo. Halo juga Li. Halo. Mungkin ada yang twinsnya 5 di sini? Enggak ada. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Selamat siang semuanya. Siang. Papi, papi, pu. Aku akan mengejut kamu
dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili, terima kasih. Lili! Oke, jadi kalau menurut aku Erin itu cocoknya ada 5. Wow, kenapa tuh? Aduh berisik tuh karena Erin tuh kan suka ngejokes ya. Kebetulan aku tuh receh gitu orangnya, jadi semuanya diketawain. Nah, kalau misalnya Erin ada 5 pasti kayak diajak jokes terus sama Erin, terus kayak kita ketawa-ketawa bareng terus deh. Wow, aku sih pusing, Li. Aku ngebayanginnya serem sih kalau Erin ada 5. Coba Erin mau jokes gak? Enggak mau jokes. Boleh di next aja, Lili. Ya, malu dia. Sekian, terima kasih. Yeay! Aku Jiko ya. Ente kak, ente. Come on. Parah banget sih, parah banget. Levi, parah sih. Levi, gak boleh gitu Levi. Sakit hati. Aku jadi ikutan sedih ya. Ente ya kak, ente. Kakak. Are you ready? Jalani hari ini dengan menari bersamaku. Yuhu, aku Levi. Halo semuanya, aku Levi. Terima kasih. Levi! Levi, Levi. Aku ya, milih Kimmy. Kalau aku sih pengennya dia jadi 5 tahun sih. Kenapa? Enggak deh, jadi 5 aja. Karena kalau 5 tahun, tapi sama aja sih. Ya soalnya kalau 5 tahun kan dia kan mungkin masih masih kecil kan, terus kayak lucu. Emang tapi sekarang gak lucu? Maaf ya. Enggak, aku pengennya 5 Kimmy karena biar seru aja setiap hari, kayak cerewet seru, setiap hari. Seru, iya, seru iya, banget. Iya. Biar. Tapi kalau Nacia kayaknya 5 tahun aja deh biar gak banyak ngomong ya. Ya udah, makasih. Yeay. Yeay. Kimmy, kamu lucu banget. Terima kasih. Siapa sih yang ngomong bohong-bohong? Ayo loh. Marah nih. Aku Jiko ya. Baby, yang sedang lincah, aku akan berlari-lari di pikiranmu. Halo, katakan Kimmy. Kimmy! Halo semuanya, aku Kimmy. Terima kasih. Kimmy! Kimmy, Kimmy aku ada pantun. Aduh, yang mana nih? Minyo nih, mana nih? Pantun, oke, baru kakak. Membawa tenda. Cakep! Aku Nacia itu cocoknya 5 tahun, soalnya kalau ya kan, bener kan? Kalau Nacianya ada 5 nih, tiap hari dia kayak, iya repot kan. Spam emot ntar. Aku setuju, Kimmy, aku setuju. Spam emot setuju. Nanti. Nacia kalau kamu masih umur 5 tahun tuh udah suka kepencet emot belum? Coba-coba emot 5 tahun gimana? Kayaknya udah gimana, gimana emot kalau 5 tahun? Imut kan, kecil gitu. Imut kok kecil banget. Kecil, yes. Kecil ya. Oke, terima kasih. Yeay! Yeay. Nacia! Ciko, Pak Cie. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Si panda unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu bahagia. Halo semua, aku Nacia, terima kasih. Nacia! Iya, duyung, iya. Oke, Ci Cynthia. Belum ya? Belum. Makasih ya jawabannya, Nacia. Makasih ya jawabannya ya. Iya. Apa? Oke, aku mau Ci Cynthia ada 5. Waduh. Kenapa? Waduh? Karena Ci Cynthia... Iya, gak jadi. Kenapa, Karena Ci Cynthia itu kan orangnya penyayang. Cynthia kan orangnya penyayang banget kan, banget. Bener. Terus kalau ada 5,
Kalau ada lima kayak ketawa-ketawa aja nih ya. Sesayang itu. Iya. Tapi sudah cukup gendis. Aku banyak disayang. Udah cukup. Cukup ya, sekian. Terima kasih. Yeay. Iya. Setelah sekian lama, akhirnya kita berjumpa. Wede. Bukannya udah berjumpa kemarin? Loh. Loh, gak bahaya. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Semangatku terus-terus luap. Pop, pop. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat! Terima kasih. Yeay, Cynthia. Makasih ya. Makasih. Apa sih teriak-teriak? Kenapa? Udah. Ayo. Udah puas teriaknya, oke. Aku jawab ya. Jadi kalau misalkan Levi bisa jadi 5 tahun atau jadi 5 orang... Aku pasti pilih Levi jadi 5 orang. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kan kita seumuran ya. Jadi ntar bisa main bareng. Oh iya. Ya kan Levi? Iya Ci. Nanti kita bisa main bareng. Iya Ci. Bestie ya, bestie. Main apa ya? Kita besok main apa ya Levi? Main apa ya? Kita kumpet oke juga. Ci, ikut dong Ci. Mau ikut sini. Ikut. Enggak, aku mau sama Levi doang. Ci, maaf ya Ci. Maaf ya, aku minta maaf Ci. Kamu tetap bayi aku kok, gak alasan sebenarnya ya kenapa aku mau Levi jadi 5, karena dia itu pinter banget ngepang. Ya kan Levi? Dia itu, masih... ya, dia itu selalu ngepang kalau latihan, jadi aku tuh pengen juga dikepang 5. Nyambung sama Nacia. Wah! Oh, ya bener. Gak suka banget. Jadi kita kayak sesayang itu kepangannya 5. Oh, gak suka banget, gak suka. Nyambung ya. Kadang-kadang juga Levi suka kepang ke atas ya. Iya. Itu kayaknya ngeji deh, air mancur di sini. Iya. Mau tahu ntar kalau 5 ke atas kan jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak matahari gitu. Dah sekian, terima kasih. Yeay! 1, 2, 1. Oke, ulang. Gak bisa diajak kompromi deh. Iya, ulang Kak. 1, 2, 3. Selamat siang semuanya. Siang. Semanis permen kapas, cincin bunga lavender. Hola, perkenalkan aku Elin. Terima kasih. Elin, cintaku habis di kamu. Oh, cintaku habis di gen 11. Trisha, kamu 5 tahun aja. Soalnya kamu sering berantem sama gendis. Aku pusing kalau 5. Apa? Kalau 5 Trisha terus berantem sama gendis yang ada... Aku yang gak mau berantem sama dia. Gak mau banget. Aku yang mau berantem sama kak gendis. Gak kak, bercanda ya kak, bercanda. Ya, jadi aku pilih Trisha umur 5 tahun aja. Sekian, terima kasih. Yeay. Biar apa kak Elin? Gak jadi deh. Oke, siap. Posok nyawanya dong. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu. 1, 2, 3, Trisha. Halo semuanya, aku Trisha, terima kasih. Trisha. Iya. Oke. Aduh. Belum dia apa-apain udah baik gaya. Oke, aku milih mau... Kak Delin tuh ada 5, karena... Kenapa? Gak apa, karena gitu. Aku pengen di dunia ini banyak orang baik. Trisha! Berarti... Gak jadi deh. Kan gak bercanda. Ya aku pengen Kak Delin ada 5 karena ya dia sangat soft banget. Aduh salting ini dia soft sampai... Soft boy! Trisha mau apa? Trisha mau apa Trisha? Aku mau... Nanti di belakang aja ya kak. Oke. Sekian, terima kasih. Yeay, keren. Delin, Bang Bruce mana? Di rumah. Oke, aku Jiko dulu ya kak.
Selamat siang semuanya. Siang. Nyemangatin dan ngangenin, siapa yang kamu pikirin? Delin. Piong-piong, aku Delin. Terima kasih. Delin. Delin. Oke, Bang Bruce. Cari ini Bang Bruce mulu. Oke, Kak Gendis ya. Kak Gendis. Tunggu, aku kayak harus mikir lama dulu sih, Kak. Oke. Kalau aku milih 5 Kak Gendis deh. Soalnya biar nanti shonan kakak semua. Yes. Thank you so much. Thank you. Makasih loh, Delin. Kan? Siap gak, Kakak? Siap banget lah. Oke, berarti 5 Kak Gendis ya. Aku sih gak siap ya. Kenapa, Kak? Gak kuat. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Gendis sahabatku. Apa? Kamu kayak Jogja tau. Kenapa tuh? Selalu bikin kangen. Ah, suka banget. Makasih ya, Kak. Halo, selamat siang. Siang. Bojo pria dan pencari suasana itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Kak Gendis. Aku pilih Kak Elin, umur 5 tahun. Karena dia waktu udah gede aja tuh rempong banget, sumpah. Jadi ya pokoknya kalau misalnya aku lihat di TikTok sih Kak Elin kalem banget ya waktu umur 5 tahun, jadi ya udah enggak apa-apa. Kak Elin jadi YouTuber aja. Mukbang gitu kan. Ayo, aku nonton. Sekian, terima kasih. Gimana? Trisha? Oke, gimana nih, udah pada enggak sabar enggak pengen lanjut? Oke, udah kita mulai aja ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gendis. Elin semangat.
cara berdua ke taman dia. Komedi putar juga jet cover naik tingkat jadi bermesraan. Aku juga ingin mencocokkan gerak-gerak yang gaul yang aku suka. Jika aku melihat kamu sampai pagi, aku tak bisa tidur. Rencana adalah hal terpenting untuk cinta. Dengan schedule yang sudah disiapkan matang, ini atau itu semuanya sesukaku. Jadi manis malam asyik dari siapapun. Jadi ingin cerita kepada teman. Foto yang ada di dalam handphone jadi ingin pamer lewat SMS. Persiapan itu hal yang seru dari cinta. Aku harus mengajakmu pergi kencan. Rencana adalah hal terpenting untuk cinta. Dengan schedule yang sudah disiapkan matang. Ini atau itu semuanya sesuatu. Membayangkannya adalah sebuah hal yang mudah. Sudah membawakan 3 buah lagu, yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass No I Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Coin Open, Rencana Cinta. Gimana, asik gak? Asik! Oke, jadi karena tadi udah asik banget, sekarang tuh kita mau lagi nih yang lebih asik, mau gak? Mau dong! Mau kan, Levi? Mau. Oke, kalau gitu sekarang mari kita baca LiveX dengan hashtag #ItakataJKT48. Let's go! Levi, Levi, Levi. Aku ya. Boleh, boleh. Silakan. Oke. Aku mau. Yang dari kiri ya, yang kiri ya. Aku mau baca dari Katasa. Selamat siang, Cisintia. Oshiku satu-satunya yang teristimewa dan tiada duanya. Enggak boleh fitnah gitu loh. Dosa loh.
semangat show-nya hari ini. Ngomong-ngomong soal kepang rambut, bisa kali next time hairdo-nya kayak gini. Request ke si Levi-Levi itu. Bisa gak Levi kayak gini, Levi? Gak usah next time, sekarang aja yuk, Levi. Oh, yuk. Langsung aja. Cocok. Aku mau baca. Aku mau baca. Boleh. Aduh ini ya. Cantik tuh tadi ya. Yang mana ya? Padahal lagi manyun, lucu ya. Lagi imut banget. Mana ya? Kelepon. Ada kelepon. Ya udahlah ya. Kelepon apa ya? Ya udah. Ya udah deh itu nih. Dari Kak Grisel. Baca dulu. Dari Kak Grisel. Nah Cia emotnya mana? Dari Kak Grisel aku udah bilang nih. Dari Kak Grisel. Nah Cia emotnya mana? Imut. So cute. Thank you, Kak Grisel. Makasih ya Kak Grisel. Yes. Bagus banget ya. Wow. Ada lagi. Coba yang boleh. Gimi. Dari Cici Gracie, mau dong dikepangin juga sama Lima Levi. Lucu deh, ayo deh. Ci. Ayo kita kepelan, Ci. Enggak kan kamu yang kepangin, Levi. Iya. Tapi aku pengennya yang Lima tadi itu. Ya kan, yang kayak tadi ya bintang itu ya. Iya, lucu. Lucu. Yaudah, Lili. Lili. Cilili, ayo Cilili. Ya ampun. Lili. Mana ya? Ayo dipilih Lili, yang mana aja boleh. Dari Kak Fahri Abigail. Iya itu aja please. Itu aja. Guys, ya, biasa ya. Dulu ya. Oke, selamat sore Nacia. Semangat show-nya hari ini, aku ada pan. Pantun ini buat kamu, 1000 bebek di kandang singa, kayak satu berwarna belang, 1000 Oshi di JKT, hanya kamulah Oshiku satu-satunya. Salam juga buat Oshiku Delin. Fotonya dong jangan ketinggalan. Emot sedih, boleh gak? Emot sedih. Dari Kola, aku baca. Okay. Dari Kola. Nacia, jangan banyak tingkah. Gitu aja. Nacia, kayaknya kamu ditandain deh. Diam ya Nacia ya. Nangis. Iya Kak Ola. Parah sih. Mau baca lagi boleh gak? Boleh. Yang mana? Dari... Ya bingung. Ayo. Dari Kak ini, Lia Laya. Oke. Okay. Hai, izinkan aku berpantun buat Ci Erin. Ci Erin, oke. Okay. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep! Jangan lupa membeli duku. Cakep! Hati ini terasa hampa tanpa dirimu di sampingku. Lanjut. Semangat show. Okay. Semangat show-nya hari ini semua. Tipsal buat Ci Erin Oshiku satu-satunya. Bohong ya? Selama aku lihat orang-orang so lucu tuh banyak ya, tapi gak ada yang ngetik show tuh di show gitu. Show. Biar imut, Ci. Iya, imut. Banget, imutan. Aku baca dong dari Icel. Boleh. Si Cynthia semangat ya. Makasih ya, Icel. Syuka. Masih pada semangat gak? Masih. Marilah kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang
Peluklah aku dari belakang.
on you. My heart is beating. I can't stop thinking of you. Can't stop loving even for a second. Te amo mucho. Please, tell me what you think about me. Tell me. Yes, here we go. Kamu sedang ada di mana? Tak bisa kulihat, I need you. Jangan tinggalkan ku sendiri. Terlalu kesepian, I want you. Seperti anak yang hilang di pojok kota negeri asing, dengan suara hampir hilang, diriku berbisik, I love you. Jadi kembali ke sini, I
tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Senekakara Dakishimate, peluklah aku dari belakang. Yang kedua ada Ryo no Kakume, Revolusi Ryo. Dan yang ketiga ada Dakedo Tetapi. Gimana semuanya? Apakah setiap dari lagu yang kita bawakan tersampaikan dengan baik? Tersampaikan. Oke. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Olin? Ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain nih? Kita mau ngapain ya hari ini? Ada yang tahu gak? Main game. Oke, okay, sekarang yeah. Kita mau main. Yeay. Ya, bukan. Yeah. Jangan seneng dulu main. Dong. Kita bukan mau main. Kita mau bahas mainan. Yes. Yeay. Yeah. Bikin U yuk. Emangnya kita lagi di playground? Enggak dong. Iya yeah, sih. Jadi kita mau sebutin nih mainan apa sih yang biasa kita mainin biasanya di jam istirahat sekolah gitu ya. Atau, wow. Atau lagi jam kos juga boleh, pokoknya kayak permainan-permainan gitu deh. Aku dulu boleh gak? Boleh. Boleh. Oke. Jadi akhir-akhir ini aku sering main namanya congklak. Kalian pernah main congklak gak? Pernah dong. Jadi kemarin tuh pas aku lagi di meet and greet, aku tuh main congklak guys. Sama wow. Nala. Dan juga sama siapa lagi? Aku lupa, sama Reji juga waktu itu kita main congklak. Dan aku disitu baru belajar main congklak kan. Cuman habis itu karena emang seru banget congklak itu, jadi aku mainnya dibawa ke sekolah gitu. Ya seru banget sih menurut aku. Wow, keren! Olin, kamu umur berapa sekarang? Tahun aku hidup. Umur berapa? 16 tahun. Terus 15 tahun kamu ngapain kalau kamu tidak main congklak? Oh, kayaknya aku main congklak beda generasi, Cici. Eh, generasinya mereka juga main ya. Aku ya enggak. Iya. Kamu main congklak enggak? Congklak main congklak enggak? Ya. Aduh, adik. Ditaruh Cici. Ntar belajar ya dia ya, main congklak ya. Beda zaman, Cici. Siapa lagi nih mau jawab? Siapa lagi? Aku. Boleh. Apa, Nacia? Aku dulu mainnya ini, enggak tahu duyung namanya. Ya? Duyung. Aku lupa namanya tuh gini nih. Daun kuburan. Apa? Ya apa sih itu? Apa? Lupa. Kok aku diserang sih? Apa sih Michi? Aku tahu bahasa Inggrisnya hopscotch. Daun kuburan itu daun kuburan. Pakai batu kan ya, bule ya. Kamu kan bule. Pakai batu. Bule iya dikit. Ini yang lempar apa? Lempar batu. Daun kuburan. Loncat-loncat tuh satu. Coba kalau ada 5 Nacia, jadi kamu loncatnya sekali aja Nacia. Iya, mereka ntar. Iya, tiga kayak. Gimana? Ya udah. Apa itu namanya? Iya, tahu gak? Engklek. Engklek. Ya, engklek. Iya. Itu ada di pelajaran ini tahu? Pelajaran kesenian Jakarta. Iya. Ada kan pelajarannya? Ada kan? Ntar dibilang beda zaman lagi, bener-bener ya. Ayo Levi, Levi. Ah, aku ya? Main benteng. Ya. Aku juga Levi. Aku juga main. Kita sejaman banget, aku juga bisa main itu. Iya. Kayak biasa kita main bareng deh. Oh, iya. Ayo. Levi. Oh. Ya. Pas lagi istirahat. Aku yang jaga ya tiangnya. Iya, kamu yang jaga, terus aku kayak. Levi. Tiangnya kan Ciolin deh, Ciolin tiangnya. Ya enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Tinggi ya. Levi. Eh, siapa lagi nih? Levi, Cemici. Cemici. Main apa, Mici? Aku terakhir. Ya udah, Delin tadi mau ngomong apa? Benteng. Bukan. Lucu banget. Mulai deh. Dikinya mulai deh kayak Kalana deh. Udah yuk, Kimi. Apa sih namanya? Aku yo, lupa Kimi. Namanya. Apa sih? Gobak Sodor. Hah? Dia gerobak Sodor. Hah? Ya, kan? Ya. Benar. Iya. Kamu jadi gerobaknya apa jadi orangnya, Kimi? Aku jadi orangnya. Jadi gerobak. Gerobak Sodor kan? Apa? Aku juga gak tahu. Apa sih? Gerobak Sodor. Tahu namanya doang. Yang ini kan ada tangannya ya, gitu. Aku FOMO ya. Coba Kimi contohin gimana? Udah lupa sebenarnya, cuman dulu. Gimana mainnya Kimi? Coba contohin gak bisa kayak gini. Ini, kok kamu yang gak tahu sih? Dulu pernah main tapi lupa tuh. Susah dicontohin ya. Nanti kakinya diginiin. Iya. Yeah. Ah, iya. Yang mana dia sih? Susah lupa. Aku gak tahu. Males aku mah sama Kimi. Dia gak tahu. Aku juga gak tahu.
lanjut. Siapa nih? Cidelin. Aku mainnya... Belum. Aku mainnya polisi maling. Iya. Pantesan gede jadi Batman ya. Shiftnya malam ya? Iya malam. Nanti ya. Berubah deh. Kalau Cici apa, Ci? Aku mah gak pernah main. Jauhin. Kan tadi kita main benteng, Ci. Cici belajar terus ya. Iya, tapi sekarang aku udah dewasa, udah gak dosen. Ampun, Bu dosen. Tadi kata Cici seumuran sama Levi. Oh iya. Levi umur berapa, Levi? Sekarang berubah. Bisa on off gitu lah. Switch namanya. Kalau Cici gimana nih? Aku mainnya masak-masakan di kelas. Tapi pakai ini, penghapus. Yang itu loh, kirain pakai tanah. Iya kan? Kirain pakai tanah. Dijening clay gitu kan. Iya, aku juga sih. Kalau aku suka panjangin sampai panjang banget. Iya, enggak aku potong-potong, aku jadi nasi. Biasanya dimarahin guru tahu kayak gitu. Iya. Dimarahin guru kayak gitu biasanya. Kalau ketahuan, aku sih disita sih. Penghapus disita. Takut banget. Iya. Takut banget. Kamu pernah enggak dimarahin guru, Alin? Iya. Pernah enggak ya? Aku sih sebenarnya enggak pernah dimarahin guru, cuman biasanya aku ada interaksi sih sama guru tersebut. Oke. Kalau begitu, dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami, Dear My Teacher. Janganlah kau datang.
kasih. Terima kasih.
Semuanya terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirai Nota Wira, Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Gimana? Apakah seru? Seru! Mantap. Gimana nih, Genis? Bentar. Jadi, kita akan main games. Yeay! Yeay! Kurang semangat. Coba yeay! Yeay! Yes, MU menang. Oke, okay, jadi... Iya, maaf ya. Oke, jadi kita bakal main ABCD 5 dasar. Nah, terus apa lagi? Terus, topik ABCD 5 dasar ini tuh benda atau enggak hewan. Nah, tapi kalau misalnya ABCD 5 dasar ini kan, kalau mainnya biasa tuh dari Kak Elin, yeah. Lili, dan lainnya itu kan... Terlalu basic gitu. Hewan. Siap deh. Itu kayak berurat gitu. Kalau sekarang, aku yang milih orangnya harus jawab. Pilihan aku dan orang itu harus jawab dengan waktu 3 detik. Kalau misalnya gak dijawab dengan waktu 3 detik, aku akan pukul pakai palu. Bentar ya, aku pilih. Oh. Takut. Trisha, hati-hati ya. Gak apa-apa, Ci. Trisha aja kenal, Ci. Guys, cerita ya. Nih tadi di belakang aku udah gini. Trisha, nanti kita gini, terus kita gitu ya. Dia sampai depan. Keselin banget. Lucu kan kalau lucu banget cemberut, sumpah Erin. Lucu banget. Makanya aku suka. Suka banget. Mulai yuk. Oh ya, karena cuman pukul palu doang hukumannya. Jadi aku mau di dare ya orang yang kalah. Harus dare. Banyak maunya kamu. Biarin lah. Oke, kita bikin V dulu gak sih V? Kayak bikin position. Trisha menjelan Trisha. Aduh. Oke, ABCD 5 dasar ya. Kalian dua, kalian berempat, aku mah gak ikut. Kan aku host di sini, aku leadernya. Udah. Dan nanti gantian. Ya. Oke, kalian ABCD 5 dasar dulu. Mendekat. Jangan musuhan. Sirkulan. ABCD 5 dasar. Bisa. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oh, bener pintar kamu. Oh, benda atau apa? Iya, aku pilih ya membernya. Harus jawab dengan 3 detik ya. 1, 2, 3, O. Kalah, yes! Yes, kalah! Akhirnya kalah! Enggak, ini kalah. Masih latihan! Enggak. Kan kamu tepok orangnya terus bilang benda atau hewan. Oh. Gimana sih? Iya maaf. Aduh. Takut banget. Ya suka. Yeah. Ya udah deh, Kak Elin aja jadi host. Yeay. Kak Elin menangin aku ya, Kak Elin. Ah, nanti aku beliin photocard J. ABC-nya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Pintar. Gak ada, gak usah maksa, Kak. Sini, yaudah deh, aku dihukum. Sini deh. Kan dihukum palu doang, kan? Di palu doang. Amader. Ayo, ada yang mau pukulnya berapa kali nih? 12. 50. 100. 5 ya.
Aduh banyak mau deh, udah lanjut aja. Ganti lagi hostnya, ganti lagi. Aku lagi. Aku. Gak, iya. Gak, masih kecil, masih kecil, masih pada kecil. Pada maunya, Kak, kita cuma beda setahun. Masih kecil, masih kecil. Oke. Yaudah, bisa. Erin dong, Erin. Ah, gak, Trisha aku dulu. Mulu. Aku dulu, ayo, udah ayo. Di tangan aku. Ada teman-teman. Wow, yeay. Yeay, Kak Gendis. Oke, kita panggil teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman. Dengarkanlah lagu benar-benar terakhir dari kami, Skirt Hidari, Rob Bergoyang.
semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikian pertunjukan setlist Aita Kata hari ini sudah berakhir. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak dapat terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan momen yang spesial bagi kita semua. Walaupun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ingin bertemu dengan kalian tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Maka dari itu, mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Aita Kata oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48 ya. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shoot roulette atau dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Levi.